Pelakon Izrin Azmindar menyangkal dakwaan dirinya telah mengganggu Intan Liana Saleh sepanjang 6 tahun mendirikan rumah tangga dengan Uda Wahid. Menerusi hantaran di Instagram Stories, Izrin berirang dengan perbuatan Intan yang didakwa sudah keterlaluan selain menyifatkan bekas madunya itu masih dalam dunia halusinasi. Dakwa Izrin, Intan yang tidak habis meroyan di media sosial serta sengaja mengundang kecaman netizen terhadap dirinya dan dia sudah memberi peluang kepada Intan untuk berunding secara baik sebelum mengambil tindakan undang-undang. Aku rasa ada orang dah too much ni, aku diam selama ni kau melebih-lebih pula ya, tak habis-habis halusinasi aku kacau kau. Yang kau kacau aku apsal kau tak mention, berapa banyak year kau kacau aku dah terbuka kat mahkamah, kau gelabah, kau terus pergi melalak semata-mata nak tengok orang kecam hina aku. Memang terapi kau ke apa selama 6 tahun ni, suka tengok orang maki hina aku, ingat, sabar aku ada had ya, tak habis-habis dengan drama kau, jangan nak samakan diri kau dan orang lain sangat, kau tahu apa yang kau dah buat katanya. Berdasarkan perkongsian itu, Izrin turut mendedahkan beberapa tangkapan screen posting yang pernah dibuat Intan sebelum ini. Dalam pada itu, pemilik nama Izrin Azmindar Aznam menyatakan dia memilih untuk mendiamkan diri selama ini kerana patuh dengan arahan suami, bagaimanapun tahap kesabarannya sudah mencapai limit selepas menerima bertubi-tubi provokasi. Kata pelakon drama itu lagi, dia sudah meminta maaf seikhlas hati ketika diundang hadir ke program Melodi Raya pada tahun 2021. Terdahulu, konflik rumah tangga yang melanda antara mereka berdua dilihat tidak berhenti selepas Intan dan Uda bercerai. Izrin dan Intan dilihat saling berbalas-balas kenyataan di media sosial berhubung beberapa isu berbangkit. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.